saya Susanti. Pempen banyak muda jalan tutup mata. Ada lagi budak kutip tin sekarang ni. Kau buatlah kerja TBH food ke, grab food ke, apa ke? Kutip tin. Apa benda tu? Kita nanti kalau graduate engineering ni, nak dapat kerja pun belum tentu tau. Kalau dapat kerja pun, tanta gaji ciput. Dapat gaji ciput pula tu, tak ada work-life balance. Tu lah tu. Aku ada satu jiran tu kan. Dia ambil engineering lah, belajar lo. Dah glad dah pun. Kerja sebagai engineer. Tapi tu lah. Dia tak apply pun apa dia belajar masa you tu. Tu yang aku kerja TBH food tu. Stress lah macam ni. Ya, sepam lo satu dua. Bakar-bakar. Hah, mana aku tau. Pakai. Oi, kau buat apa? Rokok eh? Tak ada bang. Mana ada? Tak ada. Ni asap ni. Korang ni belajar engineering je. Tapi bongok. Aku stres betul lah. Hujan macam ni. Tadi kena saman. Eh, okok sebatang. Eh, pisau okok ke? Sekejap, aku tengok sekejap signboard sini ada ke tak. Tadi tak ada signboard kan? Bang, sini boleh isap okok bang? InsyaAllah, boleh diusahakan. Kira boleh lah kan? InsyaAllah. Okey. Mal. Boleh, Mal. Lah, kau dah isap dah? Aku stres lah. Nak kena cari duit. Kena kerja keras. Ekonomi teruk. Kena saman pula. Tadi kalau aku nak panjang cerita tu, aku dah debit dah kepala Pak Gad tu. Kau tahu? Tu nasib aku malas, kau tahu? Gajaan pula tak apa-apa. Naikkanlah gaji minimum tu. Gaji minimum rendah sangat. Jangan susah kat Yad. Yelah, Pak Menteri tu asalnya orang kaya. Mana faham kita susah ni? Panas hati betul lah. Aku stres tau tak? Betul ke kau cakap tu? So aku rasa at least kita kena menang pilihan raya level MPP dululah kot. Kan? Ni kau tengok aku eh. Aku cuba jadi MPP. Okey adik-adik, siapkan semua ni dalam 10 minit eh. Kalau ada soalan, tanya sekarang. Lepas ni kalau siapa soal, abang dah tak nak jawab. Ha? Macam, okey tak aku MPP? Macam Fesi bengap je aku tengok. Hai. Dah lah. Aku nak pergi buat TV food. Hujan pun hujan lah. Dah ni je aku cek duit. Hujan nak pergi buat TBH food, time hujan. Weh, tak apalah kalau kau nak buat TBH food time hujan, okey. Tapi jangan mandi sungai time hujan. Takut basah. Aduh, banyak pula Simon ini kan. Itulah, due date pula dekat-dekat. Ingat kita robot ke apa kan? Kecil lah. Weh. Apa? Tu. Tu apa? Tu, Misha. Crush kau tu. Mana? Tak nampak pun. Tu, dia tengah on the way. Datang mana? Ke arah tu. Tu. Mana? Aduh. Ya, Misha. Crush aku. Weh, bongkok. Hai, Misha. Hai. Eh, Jamal. Kawan Jamal. Hai, aku kawan. Misha. Petang ni kalau Jamal ajak jalan-jalan boleh tak? Kalau Misha free lah. Kita boleh pergi IOI, tengok wayang kan. Ambil couple seat. Selalu perempuan mana-mana yang duduk sebelah abang Jamal kan. Akan terlentuk. Bahaya Misha. So macam mana? Nak join tak? Tapi naik motor je lah. Okey, sini. Kalau Misha tak nak ikut abang Jamal jalan-jalan, Misha ikut abang Jamal buat TBH food. Macam couple selalu buat duduk belakang tu. Okey, boleh? Tapi Misha busy. Misha ada discussion. Lah, ya ke? Misha, naik jom. Ada tiket dah wayang untuk you. Harum punya. Boleh kita aum. Oh, discussion apa tu?
discussion macam mana nak buat maksiat dalam wayang. Macam tu. Oh, sebab tu lah kau reject aku kan. Sebab aku naik motor. Dia naik Honda. Macam tu. Betul lah. Perempuan jenis siapa kau ni? Tak guna. Memilih kau tak tak. Cukup. Jamal. I bukan tak nak dengan you sebab you naik motor ke, miskin ke apa. Habis tu? Sebab you tu perokok. Busuk tak tak? Hei! Kau jangan pernah hina perokok, kau faham? Ha? Engkau kalau nak keluar dengan si Danny tu sebab dia naik Honda, kau cakap je, kau mengaku je. Tapi kau jangan nak hina perokok macam aku. Ha? Kau tahu tak? Rokok ni lah yang menjana pendapatan negara, kau tahu? Betul! Ha? Ha? Eh, you cakap apa ni? Kalau you tu tak merokok, you boleh je lah beli Honda. Ni tak, duit you tu banyak habis dekat rokok je. Tu yang you tak dapat beli Honda. Faham? Sekejap. Misha. I ada satu soalan untuk you. Boleh tak? You merokok ke tak? Tak. Ah, dah tu mana Honda you? Misha, abang sebenarnya tak merokok. Kalau tak percaya, cubalah cium abang. Mat. Benda lah diorang ni. Diorang ni buat orang yang ambil engineering ni macam tak pandai pula. Misha, diorang dah belah ke? Dah. Wajar kau. Sini kau pukul kau. Hei, nasib baik aku pakai si bel. Kalau tak, dah kena dah kau. Hei. You? You tak overdose kan? Tak. Dah, jom. Weh, sedap pula laici ni. Tak cukup ni. Bos, satu je, bos. Laici. Eh, Sidik. Kau tahu tak? Minum air laici banyak ni bahaya tau. Bahaya? Kenapa? Boleh dapat diabetes. Potong kaki kau nak? Alah. Eh, kau nak tahu satu benda tak? Boleh. Siap rokok pun lagi bahaya. Kau dengan Misha sama je. Tak adalah. Sini pun bukan boleh isap okok sangat. Aduh kau ni. Kau ada nampak ke signboard kata jangan isap okok? Tak ada pun signboard tampal, tak ada kan? Memanglah tak ada, tapi kau boleh consider kan? Kat sini ada orang tua, ada budak-budak. Kau tahu secondary smoker tu lagi bahaya. Alah kau cakap macam tu. Aku ada pakcik umur 80 tahun sekarang kan? Dia dari muda isap okok sampai umur 80. Hidup lah. Apa cerita? Itu pakcik kau seorang je. Tapi secara generalnya, semua orang yang isap rokok ni, tolong, semuanya... Tolong! Jom lah! Gerak dulu, aku isap rokok sekejap ni. Tolong! Asal dek? Pakcik saya ni, dia ada penyakit asma. Lepas tu, dia kena asap rokok pula tu. Memang dia tumbang, abang. Asap kok kau ni? Asallah asap kok aku? Kau ada bukti ke tata tu? Asap kereta ke? Asap kilang ke? Kau confirm pun cakap aku. Kau tak payah nak defensif sangat. Kau tak payah nak tuduh sangat. Aduh, kecoh lah. Bang. Tolong bang. Hantar hospital mana terdekat ke? Klinik ke? Apa ke? Dah teruk sangat ni bang. Tak silap aku kan? Kau ni bukan budak yang aku tektin ke? Haa bang. Saya yang kutip tin tu bang. Oh, dahsyat budak kutip tin sekarang ni. Naik kereta power-power weh. Ke ni sugar daddy kau? Otak abang ni memang sempit . Ini pakcik saya tau. Oh, pakcik. Tapi aku tak fahamlah dengan kau ni. Abang tak faham apa sebenarnya ni? Yelah, kau ni kan macam susah macam aku juga. Tapi buatlah kerja gig ekonomi jadi TBH food rider ke. Ini kau kutip tin. Apa masalah kau? Saya ni sebenarnya bukan nak kutip tin sangat pun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Sidah tu Ma'il tu meninggal sebab kau isap okok tau. Tapi masalahnya kita pun isap juga. Memang lah. Tapi kita isap gurau-gurau je. Kita tak ada sedut macam si Dato' Mael tu. Untung lah anak dia. Muda-muda dah dapat harta lah. Kau ni tak baik cakap orang dah mati dah. Dah je masuk. Awalnya bapak aku pergi.
Bertabahlah ya, Dik. Dik, kau muda-muda dah kaya teruk, Dik. Mat, kau janganlah duduk dengan asap rokok tu. Kau tu ada asma. Ubat tu nanti leceh nak ambil. Alah, boleh ambil ke hospital lah. Memanglah boleh, tapi nak pergi hospital tu kan leceh. Okey, tujuan kita kutip teh ni adalah satu langkah kita untuk pelihara dan pelihara alam sekitar. Jom kita kutip. Kenapa kau bawa ni? Macam ada perfume mangga. Tu lah. Keadaan tu lah. Ke pakcik ni dah... Wey! Wey! Benda ni pun sama bahaya macam rokok lah kau ni. Apa kau hisap? Aduh! Sama bahaya eh? Wey, bengap lah dia ni. Kau ni.